Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa di Sela. Dan hari ini kita mau lanjut lagi main The Sims 4 Keluarga Cemar kesayangan kita semua edisi Arka. Yang mana Arka lagi maskeran soalnya dia lagi stres banget mikirin gimana nih soal pernikahan dia gitu ya kan sabar, makanya hormonnya tuh lagi nggak stabil dan jerawatan. Jadi aku ya udah rekomendasiin deh sama Elsa pakai masker aku aja gitu ya sabar ya. Ini juga si Arka lagi gendongin siapa sih neman. Terus di sini ada Elsa yang udah mulai nulis buku ya sabar ya, dia udah mulai nyicil-nyicil gitu karena kan dia juga belum kerja, lagi libur. So ini episode aku tuh gak tau kalau main Arka tuh bawaannya pengen dekor ya sabar ya. Jadi yes, aku pengen dekor kamar anaknya Arka karena ekspektasi aku tuh pengen kayak Arka punya dua anak aja cukup ya sabar ya, semoga semoga dua anak aja. Terus aku tuh pengen kayak dua anaknya itu punya kepribadian yang berbeda karena ini tuh kan kita udah Ravenclaw abis. Nah yang satu ini di kamar ini aku pengennya dia ambil sisi Slytherin ya kan. Ya aku pengen banget bikin kamar yang vibe-nya Slytherin. Jadi aku ambil kamar ini walaupun kayak kamarnya kekecilan gak sih? Kayaknya menurut aku kekecilan tapi gak apa-apa sih ya sampai segini cukup. Jadi kita mulai aja. Overall bakalan sama kayak gini, cuma kita akan ganti penempatannya dan mungkin nanti ada beberapa furniture yang aku tambah-tambahkan ya sabar ya. Kita ya selang-seling aja. Slytherin itu tuh biasanya identik dengan warna hijau dan hitam, atau kita bisa pilih hijau dan putih karena kan yang tinggal di sini masih dede bayi jadi kayak masih pure gitu. Jadi aku mikirnya kayaknya nggak, jangan terlalu dark-dark gitu kan sabar. So kita akan pilih green dan juga white. Mana warna putih? Ini dia cara. Oke, aku pengennya yang ini. Tapi kayaknya ini kurang, hijaunya kurang gelap ya. Nah, aku pilih ini aja yang agak gelapan. Kemudian untuk lantainya kita pakein lantai yang sama kayak di kamarnya calon anaknya Arka yang pertama ya. Yaitu dia. Terus untuk posisi baby cribnya, kebetulan ini cribnya itu tuh ada yang warnanya hijau juga. Jadi aku benar-benar kayak seneng banget loh sabar ya kan. Kita gak usah ngabisin banyak waktu untuk nyari baby crib again. Terus kemudian kita pakai ini juga, pakai Royal Nursery ini juga. Cara cute gak sih? Cute kan sabar? Oh my gosh. Yes, oh kita kurang ini ya. Kurang ininya, pillow sama ininya. Nah, salah. Apa sih ini teh mainannya? Heart hanging thingy lah. Nah, gitu. Ini kita akan ganti warnanya ke warna hijau juga. Ininya warna hijau juga. Serba hijau ya sampai. Karena kan kita udah kayak oh ini bakalan jadi tempatnya Slytherin. Ah, I like it. Oke, terus kemudian kita langsung aja kali ya puffer head, ya itulah. Kita akan keluarkan semua dekorasi dari puffer head, ya itu. Aku lupa lagi dong puffer head, puffer puff apa sih itulah ya sabar. Untuk di sini aku sih pengennya ada kayak meja tidur di kanan kirinya. Jadi aku bakalan pakai end table yang ini. Kebetulan nih di sini juga furniturnya tuh kayak pas aja gitu ada warna hijaunya sabar. Jadi kayak wah, ini kayak memang ditakdirkan ya saya untuk mendekor ala-ala Slytherin ya kan sabar. Jadi aku super duper happy banget. Sehappy itu guys. Cuman kita akan beda ini aja, beda vibe aja ya sabar ya. Terus aku di sini pengen ada ini, terus di sini juga ada ini. Cara. Suka banget. Terus kemudian di sininya sebentar aku pengen lihat-lihat dulu posisinya bagusnya kayak gimana, kayak gimana. Terus karena ini kan tempatnya gak begitu luas ya sabar ya, agak sempit juga. Apa kita harus minta tempat ke sebelah sini kali ya sabar? Kita agak luasin gitu ke sini. Why I am sangat confused. Gak usah sih, kayaknya segini aja. Tadinya mau aku gedein ya udahlah gitu. Kan ibaratnya kayak lebih kayak ke dungeon ya gak sih? Terus aku pengen ada ini. Kebetulan ini ada yang warnanya hijau juga. Oh, bagus banget.
Yes. Ini apa yang mana ya? Ini apa ini ya? Ini juga lucu dong. Ah, kenapa sangat membingungkan sekali sih kalau udah kayak gini. Oke, aku pilih ini aja. Aku ngadepin ke sini. Setelah itu kita akan taruh kaca ya, sabernya di atas ini. Yes, aku mau kacanya yang warna putih. Tara, cakep banget. Abis itu aku pengen ada ini, tanaman. Kemudian aku pengen ada ini juga, apa namanya ini teh, shawl ya, sabernya identik. Terus buku-buku juga. Dan ini, simblador. Simblador gitu sih saber. Yes, kayak gitu. Terus kemudian aku di sininya ya, di sininya kepikiran pengen ada ini, tau gak sih? Nah, yes, aku mau taruh ini tuh di sebelah situ. Tada! Oh wow. Kalau agak bawahan gimana? Kelihat enggak sih? Kayaknya bagusan yang tadi ya posisinya. Nah kayak gitu, anggap aja ini gak apa-apa ya sabernya ada ininya. Mungkin ini agak kesinian dikit, gak usah. Udah kayak gitu aja, seperti sedia kala dan apa adanya. Mungkin ini ya kita agak, wow, what happened? Oke, terus aku pengen ada ini di sini. Yes. Ah, lucu banget. Yeay. Oke, aku suka. Tapi sebentar aku pengen iniin dulu cahayanya. Select color this light. This light. Asik. Oke, kita lanjut lagi ngedekornya. Loh, itunya mana? Lah, hilang saber. Oh, ada. Kupikir hilang dong, soalnya tadi ngilang gitu kan. Ternyata tidak ada saber. Oke. Kita filter lagi puffer head, mana puffer head. Kayaknya di sininya aku pengen taruh ini ya, snack ya, saber ya. Yes, magical snack please. Terus juga aku pengen ada ini. Wow. Sudah dipersiapkan ya sabernya, ada tongkat sihir. Ya kan? Terus aku pengen ada ini juga. Mak-mak gitu loh, muk-muk gitu ya sabernya ceritanya ya kan. Masa muknya jangan warna hijau juga sih, ngeblend banget kayaknya ya. Nah gitu aja. Oke. Udah kan nih di sini. Kayaknya aku mau ganti deh. Kayaknya di sini a simple door aja. Nah gitu. Kita supaya bisa taruh dua gitu maksud aku. Ini bonekanya gak ada yang warnanya lain ya. Nah gitu. Terus di tengahnya aku pengen taruh ini, snow globe. Ini ada yang warna hijau. Oh bagus. Bagus sekali ya. Kita perbaiki dulu sebentar. Karena tadi si ininya kristal. Ah, kristalnya posisinya kayak kurang begitu pas. Yes, segini kan udah ya. Oke. Okay. Nice. Harusnya di belakangnya tuh kayak ada lilin gak sih? Tapi aku pengennya lilinnya ya, harusnya oh, kristalnya di belakang. Kalau enggak kristal aku kepikiran taruh ini sih. Ya 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 ya. Ya 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 bomba ya ya. Ya ya. Ya. Oke, okay. Aku mau taruh ini. Nah, oh, oke, okay. Pas juga akhirnya. Oh, suka banget yang di sebelah sininya. Tadi kita teh mau taruh lilin ya. Candle. Candle Jenner, bukan lilin ya. Kita light-nya, kita extinguish aja dulu ya sabernya, kita matiin karena ini masih belum ada babynya, jadi gak usah pakai lilin beraroma ceritanya. Nah sekarang waktunya aku untuk mendesain, asik bahasanya mendesain area sebelah sini supaya kelihatan lebih rapi. Gimana caranya, coba ya kan. Nah udah rapi sekali ya guys. Abis kayak gitu di kamar si Ravenclaw ada apa lagi? Overall sama sih ya saber ya, tuh lihat. Sama kan. Oh, aku kepikiran di sininya pengen ditaruhin itu. Apa sih? Photocard ya kalau enggak salah. Coba kita lihat dulu.
Kayaknya ada photocardnya deh. Oh ya, ini dia. Aku pengennya photocardnya yang serba hijau. Kan biar kayak lebih mewakili aja gitu loh. Sabar, kita random aja tapi yang warna hijau gitu loh. Terus mana lagi ya? Oh, ini bagus banget gambarnya. Pemandangan alam. Ada yang lebih ini lagi gak sih? Yang lebih Slytherin gitu. Ntar kita harus cari-cari dulu. Mana again? Oh, ini nih. Dah. Cara, oh pretty banget. Next stop adalah aku pengen taruh. Kayaknya udah deh, kita nggak bisa taruh item lain lagi. Kita juga nggak usah taruh Hathwick ya, sabar ya. Mungkin bisa lah kita sempil-sempilin di area sebelah sini. Kenapa enggak ya kan? Yes, mana tadi tuh? Nah ini dia travel trunknya. Aku pakai yang ini, super duper cute. Dan sayangnya di sini kita tidak bisa menaruh kursi karena emang ruangannya sempit. Tapi walaupun sempit aku suka sih, kayak kayak aku mikirnya ini tuh kayak dungeonnya Slytherin gitu kan. Biasanya kalau di dungeon itu tuh identik kan kayak pengap ya, kayak gua-gua gitu kan, saber. Alright, terus kemudian oh kita belum pasangin ini. Aku pengen ada ini juga. Kita taruh sini. Tapi kayaknya kalau taruh situ terasa kayak too much ya. Kayak berlebihan, kayak sumpek gitu. Jadi kayaknya nggak usah, biarin aja. Kita nggak usah pakai itu. Kita tinggal tambahin beberapa poster aja. Supaya lebih berasa gitu kalau ini tuh tempatnya Slytherin. Kupikir ini ada yang atmosfernya tuh ijo-ijo gimana gitu, tapi kayaknya nggak ada ya. Ah, sayang banget, guys. Why? Aku mau yang framenya pun. Eh, nggak apa-apa itu aja. Aku pengen itu taruh situ. Terus tadi aku juga mau taruh ini ya di sebelah sini. Tara, cakep banget kan? Nah, karena di sebelah sini sepi ya, aku apa kita taruh kursi satu mungkin gak apa-apa ya. Yes, kayak gitu. Kayaknya gak akan bikin sempit juga. Kursinya mungkin sebelah sini. Tada! Yes. Apakah kita harus kasih fairy light? Fairy, bukan fairy. Nah ini nih yang aku maksud. Fairy light. Tuh. Dan aku juga tadi download painting ya, sabar ya. Paintingnya tuh painting yang mewakili Hogwarts banget. Jadi kayak ada lambang Slytherin, Ravenclaw gitu. Aku pengen banget pasang itu di sini. Jadi kita langsung aja ke dekorasi dan ke lukisan. Kita akan filter dulu ke custom content. Let's go. Yang mana ya? Oh ya, ini dia. Oke. Ini ada banyak banget. Aku mau coba satu ya, sambil aku pengen lihat yang ini apa yang ini ya. Oh, Gryffindor. Yang bagus yang mana? Coba. Ada Patronus. Ada Dobby ya kan. Peron 93/4. Mana yang lambangnya Slytherin? The Deathly Hallows. Oh, ini dia. Yummy. Oh my gosh, keren banget ini, keren banget. OMG, ini keren banget sih. Oh, lukisannya keren-keren. Aku gak bisa decide mau yang mana. Tapi kalian edan gak sih rumah ini kayak dominasinya itu benar-benar kayak didominasi sama Arka ya, vibe-nya ya. Mungkin kalau kamar-kamar anaknya boleh temanya penyihir-penyihir. Tapi nanti kayak ruang tamu gitu kita vibe-nya Elsa ya. Biar let it go, sabar. Oke, aku tambahin itu di situ. Biar Slytherin-nya terasa. Terus aku pengen tambahin tanaman ya. Aku pengen tanaman yang berdiri. Tanaman yang berdiri itu yang kayak gimana, yang potnya tinggi-tinggi gitu. Nah, kurang lebih yang kayak gini cakep banget. Oh, walaupun sempit tapi sih
kita bisa buat asterisk ya kan. Oke, aku suka banget. Oh, dan kita tinggal tambahin Flavirax aja untuk sentuhan terakhir supaya makin lengkap ya, sabar ya. Kayaknya tembus gak sih? Enggak kan? Enggak tembus kan? Aku takut tembus sih karpetnya. Oke, kayaknya kayak gini. Kita tinggal ganti warna aja. Sayangnya untuk Flavirax kita enggak punya karpet warna hijau. Jadi kita akan pakai yang warna abu-abu yang merepresentasikan kesedihan ya. Karena kan kayak biasanya anak-anak Slytherin itu tuh yang kayak dark, terus kayak sad vibe gitu, want to be alone. Jadi kayak warna hijau menurut aku kayak salah satu hal yang menggambarkan perasaan itu. Nah, aku juga pengen taruh ini di sini. Ya, kan aku akan ganti yang sorry you have to leave. Nah, yang itu kita akan ganti sama yang ini. Karena enggak afdol dong kalau enggak ada Ravenclaw vibe-nya di sini. Yang mana sih Ravenclaw? Pas banget. Wow. Bisa pas dong, Saber. Oke. Suka banget aku, sumpah. Dan kemarin yang bilang kamarnya Elsa belum ada pintunya, sekarang udah ada pintunya dong, Saber, ya kan? Jadi seneng banget. Oke. Wow. Wah, aku suka banget. Menurut kalian, kalian lebih suka yang mana? Kalian lebih suka vibe kamarnya Ravenclaw atau vibe kamarnya Slytherin? Kayak nanti kalau misalnya Arka sama Elsa punya anak, aku sih pengennya kayak ada nama-nama Slytherin sama Ravenclaw-nya, tapi dari A gitu. Jadi kita harus kayak mengkombinasikan nama-nama itu. Oke, kita mainin dulu Arka sama Elsa sebentar. Arka lagi senang banget sama Cinnamon. Ya udah, Elsa kayaknya itu ditunda dulu bisa ya. Aku pengen dia untuk ke toilet dulu karena dia juga pengen ke toilet ya kan. Terus dia juga kayaknya capek dan dia juga butuh teman ngobrol sih sebenarnya. Dia belum baca buku. Aku lupa dong di sini aku belum ini ya. Naro rak buku ya. Wah. Ini bukan yang bisa jadi rak buku kan? Yang mana ya? Nah, ini. Ini bisa gak sih? Oh, gak bisa. Eh. Ya, sedih banget. Ya udah gak apa-apa. Elsa rutinitas sebelum tidur tuh biasanya dia akan ini apa sih? Saber namanya. Cakep banget Elsa emang. Cakepnya luar biasa ya. Cuci tangan. Abis itu aku pengen dia untuk sikat gigi, jadi kayak ada night rutinnya yang selalu dilakukan sama Elsa. Kayaknya dia sikat gigi, abis itu dia akan bersih-bersih dengan mandi. Kalau misalnya dia ngerasa badannya kotor banget, dia bakal mandi. Tapi kalau misalnya dia ngerasa kayak, oh hari ini aktivitasnya nggak begitu banyak ngeluarin keringet gitu ya sabarnya, dia biasanya akan skip mandi, mungkin besok paginya dia baru akan mandi. Setelah itu kita akan suruh Elsa untuk tidur. Bagaimana dengan Arka? Arka lagi asik online. Oh ya, aku juga belum ngasih tahu ya kalau Arka udah naik dong level spellcasternya. Sekarang dia udah di master menuju ke virtuoso. Terus aku beli perks yaitu tuh spectral reach. Jadi dia bisa pakai mantranya tuh dari jarak jauh, nggak mesti deket lagi gitu ke target ya Saber ya. Dan yang satu lagi adalah master caster. Jadi kalau misalnya dia pengen ngeluarin mantra itu tuh gak akan lagi fails. Pasti bakalan bekerja 100% ya mantranya ya, sabar ya. Oke, udah. Kayaknya aku pengen dia untuk bikin, oh kenapa aku gak bagi-bagi potion of plentiful needs-nya ke Elsa ya, sabar ya. Aku lupa, oi. Oh, kita kasih ke Elsa 2. Karena Elsa gak bisa pakai kekuatannya di sini. Gak bisa pakai kekuatan S, jadi ya udah kita kasih. Ini banyak banget buku. Oh, karena ini banyak banget buku, aku mau minjemin buku deh ke Elsa kayaknya. Kita pinjemin Henry Puffer yang volume satunya mana, kok nggak ada. Ini langsung ke volume 2 deh. Ya udah, suruh baca yang volume 2 aja. Setelah itu ini apa? Potion of Rejuvenation. Aku baru nyadar dong Arka suka
nulis, suka nulis itu. Suka nulis apa namanya, buku diary. Nah, rencananya aku di ruangan outdoor ini, aku pengen bikin ruangan outdoor sekaligus jadi tempat prakteknya Arka, melakukan ritual-ritual sihirnya dia ya, Sabir ya. Jadi di sini tuh aku pengen ada kayak tempat nongkrongnya, ada juga tempat untuk Arka bikin-bikin ramuan, dan aku pengen kayak ada tanaman-tanaman kecil gitu loh, Sabir. Kebetulan si Arka itu tuh aspirasinya dia udah 8.000. Jadi, yay, finally kita bisa beli apa? Money tree. Tada. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya ditaruh di sini dia hitungannya itu indoor apa. Kayaknya sih hitungannya karena atasnya ada atap tetangga ya, Saber ya. Kayaknya sih menurut aku hitungannya dia ini deh. Apa namanya? Shelter ya, alias tertutupi ya kan, Saber. Nah, kita beli ini. Oke, goals ya. Arka udah bisa beli money tree, Aureli udah bisa. Anci, gak tahu aku Anci belum ngecek. Alisa juga aku gak ngecek. Tinggal Ansley ya. Ansley kayaknya, Ansley kan mau pindah juga. Jadi aku senang banget anak-anak Eneng pada akhirnya bisa mandiri ya kan. Nah ini dia pohon uangnya, kita akan taruh sini. Wait, oh kita bisa copy paste. Wow, tuh kan dia udah bisa jarak jauh, Saber. Di mana sih? Oh ya, dia di lantai bawah ya si Arka ya. Apa ini jadi apa? Jadi manif. Oh my gosh. Bener dong jadi pohon uang. Wah, Arka bisa bagi-bagi ke saudara-saudaranya, Saber. Oke, kita akan bagi-bagi ke saudara-saudaranya. Ada berapa tuh berarti? Anaknya ini ada berapa sih? Aku lupa. Saking excited-nya. 8 ya. 8, oke. Kita bikin 8 biji. Kita copy paste lagi. Aku lupa kalau si Arka tuh punya copy paste ya. Berarti kayak ramuan juga bisa di copy paste gak sih? Kalau bisa keren banget. Eh, kita coba tester. Wow. Oke. Kita copy paste lagi. Kita butuh 2 lagi, Arka, please. Sama Arka kayak mau nanem. Coba-coba lagi-lagi. Satu lagi. 2 lagi deh, 2 lagi buat Arka juga. Oh ini nih, oke. Wah, banyak banget sumpah. Arka bisa. Dan ini dijual dapat. Oh my gosh. Banyak banget. Ini bisa di copy paste. Oh, bisa copy paste dong, Saber. Oh my gosh, ini juga kita. Nah, jangan diminum. Oke. Kita copy paste. Wow. Udah, Arka, mendingan buka toko ramuan deh buat jualan deh. Sekali copy paste banyak dong. Ah, kita jadi nggak usah capek-capek lagi bikin bacon kan. Oh my gosh, Arka. Suka banget sama Arka deh. Arka calon orang kaya juga ya kan. Ardal udah punya uang sendiri, udah mandiri ya kan seenggaknya. Arka juga akhirnya kita menemukan cara cepat mencari uang, Saber, untuk Arka. Yeay, udah ditanam. Kok gak bisa? Oh, harus di open space, euy. Ah, sayang banget. Kita gak bisa taruh di sini. Kita gak bisa nanam di sini. Sedih banget. Oh ya, aku juga lupa ya. Kalau di apartemen gini nih, Saber. Yaudah kita tanam yang lain aja ya. Kita beli magical plants aja. Gak apa, ini kita bisa copy paste. Oh, charge-nya dong. Oke. Udah segitu aja. Gak usah terus-terusan. Kita tadi beli magical plants. Kita akan buka dapat apa aja. Kita dapat mandrake kayaknya. Mandrake 2 sama valerian root. Kita akan mulai tanam sendiri. Gitu. Ini juga valerian root. Oke, ini ditanam. BTW tadi dekor kamar anaknya Arka, si Slytherin, mahal ya. Dari 6.000 habis dong tinggal 800, Saber.
Wow, luar biasa sekali. Oke deh, sampai di sini dulu kita main DC 4 edisi Arka, di mana di episode kali ini seru banget. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pastinya lu klik share dan komen and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif and bye-bye.